Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin dan musliman rahimakumullah. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu berkata bahwa orang yang dijadikan teman hendaknya orang yang di dalam dirinya terdapat lima hal. Apakah lima hal tersebut? Yang pertama, memiliki akal. Akal merupakan modal utama. Tidak ada manfaatnya bergaul dengan orang yang bodoh. Apabila berkawan dengan orang-orang yang tidak berakal, tali silaturahim akan terputus dan hati terasa gersang. Diriwayatkan dari Sufyan Tsauri radhiyallahu an bahwa melihat wajah orang jahil juga merupakan satu kesalahan. Yang kedua, berakhlak baik. Pada umumnya orang berakhlak buruk akalnya dikalahkan oleh nafsu. Mungkin seseorang memiliki daya tangkap yang baik, tetapi kebiasaan yang buruk seperti pemarah, tunduk pada syahwat, bakhil dan sebagainya menyebabkan otak yang tidak bekerja dengan baik. Barang siapa tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka persahabatannya tidak dapat dipercaya. Karena mungkin saja pada suatu ketika ia akan menjerumuskan kawan ke dalam kesulitan. Yang keempat, bukan ahli bid'ah. Karena berhubungan dengan ahli bid'ah, dikhawatirkan akan tertarik dengan bid'ah tersebut dan dapat terpengaruh oleh keburukannya. Apabila seseorang telah berhubungan dengan ahli bid'ah, hendaknya ia segera memutuskan hubungan tersebut, bukannya mengadakan hubungan dengannya. Kemudian yang kelima, bukan orang yang tamak dalam mengumpulkan harta dunia. Orang yang berkawan dengan orang yang tamak mengumpulkan harta dunia seolah-olah telah membunuh dirinya sendiri, sebab tanpa disadarinya tabiat manusia suka meniru-niru dan mengikuti orang lain, dan tanpa disadari terpengaruh oleh sifat orang lain. Semoga nasihat ini bermanfaat kepada kita semuanya, dan kita menjadi sahabat-sahabat yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.